Nadia istri Rizky D.A. pamer hasil USG. Potret posisi tangan calon bayi jadi sorotan. Lama tak terdengar kabarnya, Nadia Mustika Rahayu, istri pedangdut Rizky Syarafuddin, mendadak pamer USG kehamilan. Tampak dalam unggahannya di Instagram, Nadia membagikan foto USG yang diduga adalah bayi dalam kandungannya. Melalui caption, Nadia mengucapkan syukur atas kehadiran calon buah hatinya. Alhamdulillah, sehat-sehat ya nak, tulis Nadia Mustika Rahayu pada Senin 4 Januari 2021. Selain itu, Nadia juga berterima kasih untuk dukungan dan doa yang telah diberikan kepadanya. Terima kasih semua support dan doanya. Untuk teman-teman, alhamdulillah perjuangan Promil berbuah manis, kata Rizky D.A. itu. Postingan Nadia ini dianggap oleh sebagian netizen sebagai bukti kebenaran bahwa dirinya memang tengah hamil. Beberapa netizen memberikan respon positif terkait hal itu. Mereka juga memberikan doa-doa baik untuk Nadia dan janin dalam kandungannya. Sayangnya, masih saja ada netizen yang nyinyir dengan kabar bahagia yang diumumkan Nadia ini. Salah seorang netizen bahkan menyebut jika foto USG yang dibagikan Nadia sengaja diambil dari internet dan bukan yang sebenarnya. Ada pula netizen yang jadi salah fokus dengan posisi tangan bayi yang terlihat seperti menggembal. Para netizen lantas meninggalkan beberapa komentar candaan.